Asia yang berat adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dengan bermotifkan kekuasaan yang dilakukan secara sistematis dan meluas. Kurangnya. Menurut pendapat saya, seharusnya suatu lembaga jangan ikut campur kepada lembaga lain agar tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga negara membela negaranya sebagai bentuk patriotisme, kebanggaan, serta rasa cintanya yang dimiliki kepada negaranya, serta melindungi dan mempertahankan jati dirinya sebagai bagian dari bangsa dan negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga negara membela negaranya sebagai bentuk patriotisme, kebanggaan, serta rasa cintanya yang dimiliki kepada negaranya, serta melindungi dan mempertahankan jati dirinya sebagai bagian dari bangsa dan negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syawal Rahmati dari 10 IPS 1. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak serta dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka orang tua memberi perlindungan dengan mereka, meskipun motornya sudah dikuat, tapi setidaknya bisa memenuhi keinginan saya. Saya akan menerangkan tentang hak mandi. Orang tua harus memberikan perlindungan terhadap air yang akan kita pakai. Orang tua harus memberikan pemenuhan air yang akan kita pakai. Orang tua harus memberikan kemajuan. Kenapa setiap warga negara wajib membela negara? Karena sebagai bentuk patriotisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ingrid Fazriani dari kelas 10 IPS 2. Apa yang dimaksud dengan suprastruktur politik dan infrastruktur politik itu? Sedangkan infrastruktur politik adalah pihak yang tidak atau tidak langsung terlibat dalam penyelenggaraan kehidupan negara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tri Agustina. Saya ingin memiliki motor baru, maka orang tua saya harus berusaha untuk memenuhi keinginan saya meskipun pemenuhannya diberikan motor dengan harga cash. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazila Divaf Sabira. Saya dari MIPA 3. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara warna kulit, beda agama, dan beda berpendapat. Semua orang juga pasti mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing. Jadi menurut saya, berpendapat saya tentang semua itu, jadi kita itu harus belajar bisa menghargai orang lain sebelum orang lain menghargai kita. Apa saja HAM dalam bidang pendidikan di Anut Indonesia? Menurut pasal 31 ayat 1, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Apa saja HAM dalam bidang pendidikan di Anut Indonesia? Menurut pasal 31 ayat 1, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Apa saja pelanggaran berat HAM di Indonesia? Peristiwa G30 SPKI yang merupakan pembantaian nyawa banyak orang. Peristiwa Tanjung Priok. Apa saja pelanggaran berat HAM di Indonesia? Peristiwa G30 SPKI yang merupakan pembantaian nyawa banyak orang. Peristiwa Tanjung Priok. Membantu membangun tempat ibadah, 4. Saling mengingatkan dalam hal kebaikan, 5. Tidak saling menghina, menjatuhkan, atau saling mengajak antar umat beragama. Contoh kerukunan umat beragama. 1. Saling tolong menolong tanpa membeda agama.
2. Saling membantu melancarkan kegiatan keagamaan. 3. Membantu membangun tempat ibadah. 4. Saling mengingatkan dalam hal kebaikan. 5. Tidak saling menghina, menjatuhkan, atau saling mengejek antar umat beragama. Contoh untuk kerukunan umat beragama. 1. Saling tolong-menolong tanpa membenah agama. 2. Saling membantu melancarkan kegiatan keagamaan. 3. Membantu membangun tempat ibadah. 4. Saling mengingatkan dalam hal kebaikan. 5. Tidak saling menghina, menjatuhkan, atau saling mengejek antar umat beragama. Mendapat persetujuan dari pemerintah berupa perlindungan dalam Undang-Undang Pasal 2 dan 3. Pemenuhannya berupa kita bebas menyatakan pendapat dalam sebuah kelompok. Pemajuannya, pendapat kita bisa dihargai oleh orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Teca Haryanti Maharani dari 12.5. Saya akan menjelaskan hak dan kewajiban. Hak menurut Profesor DR Hatinegoro. Hak adalah sebuah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu hal yang memang semestinya dilakukan atau diterima. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Ini masih dari DR Hatinegoro. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.